Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya sejenak bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, dan terutama kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami sebagai masyarakat Gorontalo mohon perhatiannya sejenak terhadap Desa Pinogu yang terletak di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo bagian utara. Jadi bisa disaksikan di video ini. Di video ini adalah proses pengevakuasian pasien menuju ke rumah sakit dari Desa Pinogu ke rumah sakit. Perjalanan 13 jam perjalanan tempuh jarak kaki, teman-teman. Jadi kami berharap sekali Bapak Presiden bisa menyaksikan video ini dan segera bisa membuka akses jalan supaya bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Karena bisa kita bayangkan ketika ada pasien kritis yang harus segera butuh perawatan medis di rumah sakit, tapi masih harus ditandu seperti ini dan menempuh perjalanan 13 jam lagi. Jadi kami berharap sekali untuk presiden ataupun para staf-staf yang berwenang untuk memperhatikan lebih bisa segera membuka akses jalan ke Desa Pinogu.